Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 51 sampai 59. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang dia kamu berkata, dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal dia. Sebaliknya aku mengenal dia, dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendosa sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya dan ia bersuka cita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, "Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempar dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Sekarang kami yakin bahwa engkau telah kerasukan. Setelah melihat ke belakang selama lebih dari 2000 tahun, kita mungkin bertanya-tanya akan kurangnya iman yang ditunjukkan oleh orang-orang Yahudi. Namun jika kita jujur, mungkin kita juga sama bingungnya dengan mereka akan perkataan Yesus. Yesus mencoba menuntun mereka pada kebenaran, tetapi mata hati dan pikiran duniawi mereka membutakan mereka. Dosa kesombongan sensualitas dapat menghalangi masuknya pengertian dan kebenaran. Saudara-saudari, apakah kita sungguh pencari kebenaran? Atau apakah kita memiliki pertanyaan tentang segala sesuatu atau jawaban untuk segala sesuatu? Apakah doa kita hanya satu arah? Atau apakah kita dengan rendah hati mendengarkan Yesus? Saudara-saudari, Yesus akan selalu menuntun kita pada kebenaran. Bagi orang Yahudi abad pertama, nama Tuhan tidak diucapkan atau bahkan ditulis. Jadi menyebutnya dengan sebutan yang begitu sombrono adalah penghujatan yang luar biasa. Tuduhan penghujatan adalah salah satu alasan utama hukuman mati bagi Yesus. Yesus berusaha memberikan kepada orang-orang Yahudi karunia untuk mengenal Bapanya. Terlalu mudah kata-kata Bapa kami meluncur dari lidah kita. Tetapi karunia seorang Bapa, seorang Aba, seorang Ayah yang juga adalah pencipta alam semesta adalah karunia Yesus kepada kita juga. Yesus berpikir bahwa sangat penting bagi kita untuk mengenal Bapanya, sehingga ia rela mati untuk menyatakannya kepada kita. Saudara-saudari, marilah kita berlutut dengan kerendahan hati dan berterima kasih kepadanya. Di dalam Taman Eden hidup ini sempurna. Orang tua kita menikmati hubungan yang indah dengan Bapa. Tetapi ular membawa dosa dan kesombongan ke tempat kejadian. Dan sampai hari ini, musuh terus menabur perpecahan dalam hubungan manusia dengan Bapa. Namun di sepanjang sejarah keselamatan, Allah telah bekerja untuk memulihkan hubungan kita dengannya. Dia mengutus anaknya untuk menyelesaikan penebusan yang memungkinkan umat Allah, semua anak-anaknya, untuk masuk ke dalam hubungan yang intim seperti Taman Eden dengannya. Para nabi merindukan dan bersuka cita melihat hari Yesus. Saudara-saudari, semoga kita juga bersuka cita dengan hati yang penuh rasa syukur atas karunia Bapa dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua.
Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.